PSIS pinjam Bayu Fikri dari Persib. PSIS Semarang kembali menambah amunisi di lini belakang setelah melakukan proses loan pemain ke Persib Bandung. Bek serba bisa milik Maung Bandung, Bayu Fikri dipinjam oleh Laskar Mahesa Jenar hingga akhir musim kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Bayu Fikri merupakan pemain muda milik Persib yang bisa bermain di posisi bek sayap kanan atau kiri serta stopper. Hari ini kami umumkan peminjaman pemain dari Persib yakni Bayu Fikri sampai akhir musim kompetisi nanti, terang General Manager PSIS, Wahyu Liluquinarto, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Kedatangan Bayu diharapkan mampu menambah pilihan di lini belakang, apalagi ia dapat bermain di beberapa posisi dan memiliki kualitas, lanjut Liluk. Bayu Fikri sendiri merupakan pemain milik Persib yang lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Agustus tahun 2021 dan telah memiliki beberapa pengalaman seperti memiliki satu cap di timnas senior. Selain itu, Bayu juga memiliki satu cap di timnas U23 dan 5 caps di timnas U19 di era pelatih kepala, Shin Tae-yong.